Sedikit jadi tumpah deh. Tahu nggak sih apa yang kamu lakukan? Nggak tahu. Emang kenapa? Kamu tuh tadi minum sambil berdiri. Itu kan perbuatan nggak baik. Emang iya? Kata siapa? Aku memang nggak tahu dalilnya. Tapi itu perbuatan tidak baik. Mbak, ya? Ayo mbak, teman. Mana? Cepat coba. Yuk, kita lihat sebentar aja, mbak. Jangan. Ayo mbak, jangan. Ayo mbak, sedikit aja mbak, lihat mbak. Tuh kan kesandung, makanya jangan suka kepoin urusan orang. Iya deh mbak, ayo kita pergi. Udah kita pulang aja deh. Ada apa itu? Kamu tuh. Kamu, kok yang ganti? Iya. Ada apa ini kok ribut-ribut? Elin tuh, gara-gara aku minum sambil berdiri, jadi tumpah deh. Lagian, minum sambil berdiri, kan gak baik. Udah, yuk, kita duduk dulu. Jadi gini, Pi, memang benar. Minum sambil berdiri itu tidak baik, baik menurut syariat maupun menurut kesehatan. Sebagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "La tashrabanna ahadu minkum qa'iman, faman nasiya falyastaqim." Yang artinya, janganlah sekali-kali di antara kalian minum sambil berdiri, dan apabila lupa, hendaknya dimuntahkan. Hadis riwayat Muslim nomor 2026. Dan kamu Elin, kenapa menuntut ilmu itu diwajibkan mempelajari adab terlebih dahulu? Karena orang yang berilmu belum tentu beradab. Tapi orang yang beradab sudah pasti berilmu. Dan perlu kita ketahui, dalam menegur atau menasihati seseorang, itu kita perlu adab. Agar seseorang yang kita nasihati tidak merasa sakit hati dan tidak merasa terhina. Dan masih banyak lagi pembahasan-pembahasan lainnya. Sampai di sini dapat dipahami. Ayo saling minta maaf. Maafin aku ya. Iya, aku maafin. Tapi ganti ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari Pusat Sijab Aulia. Jazakumullah Khairan sudah menyaksikan film kami. Dan jangan lupa like, comment, share, and subscribe channel YouTube kami Hijab Aulia Official.